Hai, apa khabar semua? Sehat? Syukur. Ezrin tengah buat apa tu? Ezrin tengah kira duit tabung. Ezrin nak beli hadiah untuk ayah sempena hari jadi dia. Banyaknya duit Ezrin. Sebenarnya duit ni Ezrin kumpul dengan adik Ezrin. Oh, baiknya Ezrin dengan adiknya. Ha, adik-adik pula macam mana? Ha, adik-adik pernah tak berkongsi duit dengan kakak ke, adik ke, abang ke? Pernah? Time-nya buku sudah kuat. Adam. Mari Adam. Siapa? Mari. Kenapa Om menangis, Rabi? Janganlah menangis, Rabi. Cakaplah kenapa. Adam, semalam saya punya buku sudah kena hujan. Saya jemur dekat luar, tiba-tiba adik saya ambil dia koyak semua saya punya buku. Ayah awak belikan yang lain. Ayah saya sekarang dia sibuk. Dia akan beli minggu depan. Sekarang saya tak ada buku, macam mana saya mau belajar? Sudahlah, jangan nangislah. Tak eloklah, tak apa. Awak boleh kongsi buku dengan saya tau. Kongsi? Mana boleh kongsi? Kalau kongsi, macam mana kita nak belajar? Satu buku dua orang. Alah, Puan ni bolehlah, Puan. Saya dan Rabi akan menggilir-gilir warna buku ni, ya. Nak tak, Rabi? Mau. Terima kasih, Adam. Boleh, Puan, Tak bolehlah. Awak ni kena kodnya. Kata kita kawan. Adam, tak apa. Kita ambil seorang satu buku ni. Kita warnakan sekarang. Boleh, Puan. Sewarna. Jangan nangis lagi, Rabi, Alah, tak yang budu-budu. Awak makanlah biskut ni. Biskut ni. Terima kasih. Boleh saya makan ni? Boleh. Sedapnya biskut yang awak makan tu. Apai, mari sini. Apai. Apai, mari makan biskut sama kami. Saya tak ada makanan. Alah, tak mengapa. Saya ada banyak lagi biskut ni. Mari kita makan sama-sama. Betul lah. Kamu ni, kita kan kawan. Apa salahnya kita kongsi makanan? Yalah, Pak. Hari ni saya beri awak. Manalah tahu esok awak beri saya. Marilah makan. Baik. Boleh ke? Boleh. Sedap. Ni biskut. Ambil. Ni biskut. Ni datang daripada ladang. Segar lagi. Rabi. Jom. Apai. Boleh tak kita kongsi mainan sama-sama? Boleh. Mainlah. Terima kasih. Cantiknya kereta awak. Kereta lumba lah. Kereta lumba. Formula One kan? Adam. Apai. Kita mesti selalu kongsi dengan kawan-kawan dan adik-beradik. Alhamdulillah kan, kita tak boleh lokek kan. Kita mesti main sama-sama. Kita tidak mesti tolong-tolong kan. Bila kita suka berkongsi, semua orang akan gembira kan. Betul tu, Apai. Semua orang akan merasa apa yang orang lain ada. Lepas ini kan, saya akan selalu berkongsi barang-barang saya. Betul-betul. Kita kongsi. Saya tak mahu lagi tamak dan pentingkan diri sendiri. Bagus. Rabi. Ni nak rumah ni. Adik-adik, kalau di rumah, kita berkongsi dengan adik, kakak dan abang. Kalau di sekolah, kita berkongsi dengan kawan-kawan. Kan seronok kalau ramai nak kawan dengan kita? Sekarang ni mari kita tengok perbuatan rakan kita ni sama ada betul atau salah. Tak apa.
adik, sesiapa yang berakhlak mulia akan disayangi. Tuhan sayang, ibu bapa sayang, cikgu sayang, kawan-kawan pun sayang. Berkongsi adalah akhlak yang mulia. Sesiapa yang berkongsi akan disayangi oleh rakan-rakan. Kak Fira boleh temankan Ezin beri hadiah? Boleh, jom. Selamat tinggal adik-adik. Bye.